kami belakangnya Kelurahan Banjardowo. Disusul belakangnya Kelurahan Terboyo Kulon. Tanya lagi Terboyo Wetan. Dan Mukti Harjo. Thank you.
siapa yang punya kudu? Kudu menang.
Kamu siapa nak? Loko ora dore-dore kabeh iki sing sapa sing ngasih aku bingung guru. Aku ya apa? Ayo Mas, musiknya dong. Luar biasa teman-teman.
aku pedot kali. Itu yang perhatiannya di depan itu. Monggo, Pak Basir, Pak Basir. Kalau ada yang kekurangan.
dari kami. Kita bangun berdiri, cukup sekian, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat dari Kelurahan Bali Kayu Kulon. Monggo silakan bergeser lagi. Monggo diatur pasukannya. Pak Nasoka diatur, ditata yang rapi. Pak Sarungan, Pak. Luar biasa, Sarung di. Roto. Satu, dua, tiga. Thank you.
cek. Oh, bisa tanpa itu mas. Dan nanti bapak ibu semuanya makan geno, silakan dilangsung. Iya tau, mana dewe tau. Jajan pasar merupakan wajiban itu. Selamat datang Baita, selamat datang kami ucapkan. Bantuan secara simbolis didampingi oleh Forkompin Canggeni. Bantuannya adalah bantuan lumbung sosial dari sosial kota Semarang kepada diberikan kepada camat-camatan Genu. Wong isih SD kok nganggo gincung. Ben tambah ayu ya. Ate jaman nom. Ada masukan anggota DPRD ternyata mempunyai potensi yaitu jajan pasar. Ini sangat luar biasa karena kalau jajan pasar ini selalu sehat gitu ya, karena jajan pasar ini tidak bisa didiamkan sampai besok, berarti harus selalu segar, fresh dan selalu siap disantap. Artinya hari ini juga kudu disantap, boten nggih? Sareng-sareng mengungkit daya inovasi dari ibu-ibu utamanya pelaku UMKM dan juga masyarakat Geno. Tentunya kalau banyak di sini jajan-jajan pasar tapi yang tentunya sehat, tentu akan bisa memberi dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Geno. Jadi istilahnya metu kantong kanan mlebu kantong kiri, jadi tidak perlu harus belinya itu di luar Geno, tapi ternyata di Geno potensinya sangat luar biasa. Ini tadi sudah melihat, sudah tadi juga bentuknya bagus ya, ada karena apa hand bouquet itu apa paket tangan ya, bunga tangan gitu, tapi ternyata bukan bunga, isinya jajan. Masukan ini kan ada dinas koperasi yang bisa memberikan pelatihan gratis untuk packaging, untuk kemasan, sehingga tidak hanya dijual dalam bentuk cuman gelondongan saja, tetapi bisa dibuat packaging-packaging atau kemasan yang bagus. Dan itu nanti bisa masuk ke toko-toko makanan atau toko oleh-oleh. Sekarang ini kan toko retail modern wajib menerima usaha-usaha dari UMKM. Tentu kita harapkan nantinya ini ada menjadi satu peluang yang akan memberikan cuan gitu ya. Jadi ibu-ibu bisa membuat bersama-sama komunitas atau paguyubannya untuk nantinya membuat jajan pasar yang cantik, menarik, dan tentunya akan bisa memberikan banyak keuntungan bagi kita semuanya. Aneka kreasi dari makanan-makanan jajan pasar di Kecamatan Genuk. Karena kita mesti harus punya namanya makanan khas. Makanan khas yang ada di Genuk ini apa? Karena belum tentu di semua tempat ini ada. Contoh kalau kayak di kota Semarang, lumpia itu orang identik itu pasti Semarang. Wingko walaupun dibabat sebenarnya asalnya, tapi juga akhirnya taunya orang Wingko itu Semarang. Bandeng, bandeng presto. Padahal bandeng itu dulu dari Gresik. Tapi karena bisa mengolahnya dan menarik, sehingga bandeng presto itu pasti identiknya kota Semarang. Tahu petis, gak ada di tempat lain namanya tahu petis. Kemudian apalagi yang gak ada?
mikopiok. Mikopiok itu juga di tempat lain nggak ada. Jadi itu adalah bagaimana makanan-makanan itu dibuat menjadi makanan yang khas. Sama juga di Genuk. Di Genuk harus punya makanan yang tidak dipunyai oleh kecamatan lainnya. Sehingga itu nanti menjadi satu keunggulan dan setiap orang yang datang ke Semarang pasti akan mencari makanan khas dari kecamatan Genuk. Bapak Ibu tetap menjaga ketertiban, jangan sampai ada korban ya. Tetap dijaga ketertiban, keamanan, juga kebersihan. Dan kita dengarkan bersama pengumuman juara pertama Festival Terbenang yang akan dibacakan langsung oleh Ibu Wali Kota Semarang. Masyarakat warga Genuk, kita doakan semoga Ibu Wali Kota senantiasa sehat selalu, sukses dan dimudahkan segala urusannya.